jujur ya, aku tuh nggak terima banget untuk yang ada berita-berita di luar tentang Nisa, Nisa Sabian ya. Jadi aku kenal Nisa itu awalnya aku ada pernah ngisi acara di Jakarta di salah satu acara. Jadi aku kenal dia tuh di tahun 2013. Jadi 2013 itu aku kenal Nisa cukup dekat. Dan aku tahu banget anaknya kayak gimana ya. Jadi kalau dia tuh kok lagi di luar, jadi dia itu apa ya, maksudnya sopan banget, anaknya sopan gitu kan, nggak pernah yang aneh-aneh. Dia pernah cerita soal pacar juga kan, waktu itu dia dia udah punya pacar sih, waktu itu kan udah punya pacar, katanya pacarnya itu masih apa ya, masih kuliah gitu kan, cuman namanya nggak disebutin waktu itu kan. Nah untuk yang kita sekarang itu menurut Jopa itu enggak deh, kayaknya aku nggak terima banget deh, nggak terimanya gini loh, dia dia sahabat aku, dia teman aku, jadi aku tahu banget Nisa. Dia anaknya jujur, dia nggak pernah yang gimana-gimana. Makanya sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!